biasa pun sebenarnya. Saya boleh cakap depan orang ramai ni, takut tu sampai kadang hilang idea tiba-tiba. Jadi macam mana saya tak boleh terima? Okay, kita kena ada yang panggil sebagai kita punya speaking punya map. So macam kita nak pergi mana-mana, kita ada ways. Okay, kalau kita ada ways, sama juga bila kita nak bercakap ni, kita ada kita punya map. So jadi kalau kita lost, kita refer balik map kita. So map kita tu kita buat, boleh buat dalam bentuk sebagai maksudnya kalau kita tengok contohlah leaders yang bercakap kat TV, dia ada dia punya map. Kita tak tahu kan, ada dia punya screen kat depan. So map kita tu kat mana? Kat depan kita ke? Kat sini ke? Yang kita rasa sesuai lah. So kalau kita lost, kita refer balik map kita. Itu je. Sebab tu, training yang betul sebenarnya, training ni tak penat tau. Dia bukannya contohnya sepanjang program tu dia bercakap. Training ni mesti ada saat yang you duduk dan orang lain buat. Nak apply ilmu yang dapat. Ambil apply. Maksudnya kita nak sampaikan benda tu supaya orang boleh buat. Hanya sampai cakap dia bukan yang bercakap. Dia bukan semestinya bercakap sepanjang masa jam-jam. Sepanjang hari ke. Itu kira bukan trainer lah. Definisi ni berbagai lah. Tapi kalau kita tengok kalau talk ni, dia lebih kepada speak. Speaking kan. Ceramah. Speaking map kan coach? Nanti ajar boleh? Speaking map. Boleh. Datang lah. Program. Thank you.